Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, qala al-mu'allif radhiyallahu anhu warda wa anna jami'an. Wa in qala laka syaitan la'anahu Allah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anka wa 'an amrik. Wala tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu ma'siyatuk. Fakul lahu sadaqta walakin ana faqirun ila fadlillah wa ila al-amal salih wa ta'atu tanfa'uni wal ma'siyatu tadurruni bidzalika akhbara rabbi fi kitabil aziz wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa in qala laka syaitan la'anahullah. Dan jika berkata kepadamu setan laknatullah alaih, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ghaniyun maha kaya anka darimu. Allah itu tidak membutuhkan engkau wa an amalik dan tidak butuh amalmu. Wala tanfa'uhu ta'atuka dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah ketaatanmu. Wala tadurruhu dan tidak akan membahayakan Allah maksiatuka kemaksiatanmu. Jika setan berkata seperti itu kepada kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, Allah enggak butuh ibadah ente, Allah enggak butuh sholat ente, Allah enggak butuh puasa ente, Allah enggak butuh berbagai macam ibadah ente, dan tidak sedikit pun kemaksiatan ente, perbuatan buruk ente membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fagullahu, maka katakanlah kepada setan, sodakta, engkau benar. Walakin akan tetapi, ana faqirun ila fadlillah, aku butuh kepada rahmat Allah. Wa ilal amali soleh, dan juga kepada amal soleh. Jadi aku sholat ini bukan karena Allah butuh sholatku. Aku puasa, aku ibadah bukan karena Allah butuh ibadahku. Bukan. Karena memang aku butuh rahmat Allah dan aku butuh kepada amal soleh. Wa ta'atu tanfa'uni. Ya, ketaatanku itu memang tidak akan memberikan sesuatu apapun kepada Allah, tapi ketaatanku ini dapat bermanfaat untuk diriku. Wal maksiatu, dan kemaksiatan, tadurruni, akan membahayakanku. Bidzalika akhbaroni rabbi fi kitabihil aziz wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah disampaikan oleh Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang agung, yakni Al-Quranil Karim, dan juga melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'in qala laka, dan jika setan berkata kepadamu, in kunta sa'idan indallah, jika memang adanya engkau ini akan menjadi orang yang berbahagia di sisi Allah, fa innaka la mahala, maka sesungguhnya tidak bisa tidak, tasiru ilal jannah, engkau akan masuk ke dalam surga, kau akan menuju ke surga, sawaan kunta ta'ian au asian, sama saja mau kau sebagai orang yang taat atau kau orang yang bermaksiat. Kalau kau sudah ditetapkan sebagai orang yang berbahagia di sisi Allah, walaupun engkau bermaksiat, tetap engkau akan masuk ke dalam surga. Jadi ketaatanmu, kemudian kemaksiatanmu itu tidak akan berpengaruh apapun kalau kau memang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang berbahagia di sisinya. Wa in kunta syaqiyan indahu, dan jika engkau telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang celaka di sisinya, fasaufa tasiru ilan nar, maka kelak kau akan menuju ke dalam neraka. Wa in kunta muti'an,
walaupun engkau sebagai orang yang taat, walaupun engkau taat, tapi kalau kau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang celaka, engkau tetap akan masuk ke dalam neraka. Nah, jika setan berkata demikian, fala taltafit ila qaulih, maka jangan kau menoleh, jangan kau dengerin ucapannya setan tersebut. Wadzalika karena li'anal amra sabiqah, karena perkara yang terdahulu yang sudah ditetapkan baik kita ini sa'idan am syakian, ghaibun merupakan suatu perkara yang ghaib, la yatali'u alaihi illallah, tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa li ahadin minal khalqi fihi syai'un, dan tidak ada satu orang pun dari makhluknya Allah yang punya pengetahuan tentang hal tersebut. Wa ta'atu, adapun ketaatan, adallu dalilin ala sabiqati sa'adah, merupakan bukti yang paling kuat atas penyebabnya kebahagiaan. Wa ma bainal muti wa bainal jannah illa ayyamuta ala ta'ati, dan tidaklah antara orang yang taat dan juga surga kecuali orang yang taat tersebut akan meninggal dalam ketaatannya. Wal maksiatu, sedangkan kemaksiatan, adallu dalilin ala sabiqati syaqa, merupakan bukti paling kuat penyebab kesengsaraan. Wa ma bainal asi wa bainan nar, dan tidaklah antara orang yang bermaksiat dan juga neraka illa ayyamuta ala maksiatih, melainkan ya orang yang bermaksiat itu akan mati dalam keadaan dalam kemaksiatannya. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, kita sudah sampai ke bagian di mana Al-Habib Abdillah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kepada kita tentang godaan setan, bisikan-bisikan setan yang kadang mengganggu kita. Setan ini memang dia sudah berjanji akan menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam supaya mereka ini tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh, memerintahkan iblis ini untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak untuk sujud karena iblis ngerasa dia lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, engkau ciptakan dia dari tanah sedangkan kau ciptakan aku dari api. Api itu lebih mulia dari tanah, itu kata iblis. Maka dia enggak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia ngerasa dia lebih mulia dari Nabi Adam alaihi salam. Karena itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis, dan akhirnya iblis dilaknat sampai hari kiamat. Nah, begitu dilaknat, iblis minta sama Allah keringanan. Andzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, andzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Jadi iblis minta supaya umurnya dipanjangin sampai hari kebangkitan. Lalu apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Walaupun saat itu iblis udah jadi makhluk yang terkutuk, terlaknat, tapi saat dia minta kepada Allah, dia tetap dikabulin permintaannya sama Allah. Innaka minal mundzirin. Ya, kau akan aku tangguhkan sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat iblis ini tidak akan dicabut nyawanya, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permintaan dia. Nah, ada kalau dalam tafsir Jalalain dijelaskan iblis ini adalah Abul Jan, bapaknya jin, sebagaimana Nabi Adam bapaknya manusia. Jadi kalau manusia ini keturunannya Nabi Adam, kalau jin ini keturunannya iblis. Tapi di kemudian hari ada juga anaknya Nabi Adam yang jadi pengikut
iblis. Ya. Tapi ada juga anak keturunan iblis yang jadi pengikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ada juga jin yang muslim. Nah, begitu udah diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iblis ini menyatakan perang kepada Nabi Adam dan keturunannya. Fabima aghwaitani ya Rabb, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, menjadikan aku makhluk yang tersesat, la'ak udana lahum siratakal mustaqim, maka aku akan sesatkan anak keturunannya Nabi Adam dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, maka aku akan datangi mereka dari arah depan, aku akan goda mereka dari arah depan, aku akan goda mereka dari arah belakang, aku akan goda mereka dari arah kanan, aku akan goda mereka dari arah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, kelak kau akan mendapatkan mereka anak keturunan Nabi Adam sedikit sekali mereka yang bersyukur. Jadi dari awal iblis udah memproklamirkan diri untuk menyesatkan anaknya Nabi Adam dengan berbagai macam cara. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim ini menjelaskan langkah-langkah iblis dalam menggoda manusia. Sekurang-kurangnya ada 6 langkah iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iblis dan antek-anteknya ini menggoda manusia supaya manusia keluar dari Islam, supaya jadi kafir, supaya jadi musyrik, supaya jadi murtad. Digoda dengan berbagai macam cara. Kalau itu cara enggak mempan, maka pakai cara yang selanjutnya. Kalau ternyata enggak mempan, udah digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, enggak mempan. Enggak kafir-kafir juga nih orang. Ya enggak murtad-murtad juga, pakai cara yang selanjutnya. Enggak nyerah begitu aja. Pakai cara yang selanjutnya. Apa cara yang selanjutnya? Kalau ini orang enggak jadi kafir, paling enggak ini orang ragu terhadap agamanya. Dibikin ini orang jadi ragu terhadap agamanya. Dibikin ragu terhadap kebenaran agamanya. Sehingga mereka mencari kebenaran lain di luar agamanya. Dibikin ragu terhadap ajaran agamanya, sehingga mereka cari ajaran-ajaran lain di luar agamanya. Dibikin ragu terhadap aturan-aturan agamanya, sehingga mereka mencari aturan-aturan yang lain yang di luar agamanya. Dibikin ragu dan dipengaruhi mereka oleh iblis ini untuk berbuat berbagai macam bid'ah. Kalau misalkan yang demikian itu masih enggak mempan juga, iblis enggak berhenti sampai situ. Setan enggak berhenti sampai situ. Oh, dibikin murtad enggak mempan. Dibikin ragu sama agama enggak mempan juga, masih mantap juga, masih yakin, masih kuat keyakinannya, masih mantap keimanannya. Apa iblis, apa setan berhenti? Enggak, terus digoda. Tahap yang selanjutnya, kalau dia enggak mau enggak mempan, dibuat ragu terhadap agamanya, maka digoda dia untuk melakukan berbagai macam al-kabair, dosa-dosa besar. Ini yang ketiga nih. Diajakin ini manusia, digoda ini manusia, dipengaruhi ini manusia untuk melakukan berbagai macam dosa besar. Mau itu membunuh, mau itu merampok, mau itu naudzubillah berzina, mau itu berjudi, mau itu minum khamr, digoda. Gimana caranya ini manusia melakukan berbagai macam dosa besar. Terus digoda siang dah. Gimana caranya ini manusia melakukan berbagai macam dosa besar. Terus digoda siang, apa setan ini berhenti?
apa iblis ini berhenti? Enggak. Mereka enggak berhenti. Mereka tetap terus menggoda. Oh, kalau misalkan berbuat dosa besar, dia enggak mau, ya udah. Kita ajakin aja mereka untuk melakukan berbagai macam dosa kecil tapi terus-menerus. Digoda sama setan nih kita untuk melakukan dosa-dosa kecil. Siang malam tuh setan kerja tanpa henti untuk menggoda kita supaya kita melakukan dosa-dosa kecil. Oke deh, kalau dia dosa besar gak mau, dosa kecil aja deh. Terus digoda. Oh ternyata masih gak mempan juga. Apa setan berhenti? Enggak. Terus setan godain ini manusia. Kalau misalkan disuruh murtad gak mempan, dibikin ragu sama agamanya gak mempan, untuk melakukan dosa besar gak mau, melakukan dosa kecil juga gak mau, akhirnya manusia ini digoda oleh setan untuk melakukan perkara-perkara yang mubah secara berlebihan, untuk menghabiskan waktu melakukan perkara-perkara yang mubah secara berlebihan. Ya, perkara-perkara mubah emang gak dosa, tapi kalau misalkan itu berlebihan, nah itu bisa menghabiskan waktu kita, bisa membuat waktu kita terbuang sia-sia. Makanya dalam ukuran tertentu Al-Imamul Ghazali ini mengharamkan beberapa perbuatan-perbuatan mubah yang berlebihan. Memang perbuatan mubah enggak dosa, tapi kalau udah berlebihan ini nanti akhirnya membuat kita lalai, membuat kita ini lupa akan kewajiban-kewajiban kita. Jadi setan terus godain kita untuk larut dalam perkara-perkara yang mubah. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya apa misalkan? Nonton. Terus misalkan ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong. Yang gak jelas cuntrungannya. Kemudian makan berlebihan, tidur berlebihan. Walaupun mungkin gak dosa, tapi bisa mengeraskan hati. Yang akhirnya nanti akan mengantarkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, andai kata begitu setan godain untuk melakukan perkara-perkara yang mubah berlebihan, masih gak mempan juga, ya, maka tahap yang keenam, yang terakhir, setan ini ngegoda kita untuk mengutamakan amal-amal yang sunnah ketimbang yang wajib. Tapi perlu digarisbawahin, bukan berarti kita di sini menyepelekan sunnah, bukan. Tapi kita disibukkan dengan yang sunnah sampai akhirnya kita ninggalin yang wajib. Kita bela-belain bangun buat tahajud, ya. Karena kita ada hajat, misalkan kita ada proyek, ada usaha, ya. Pengen proyek kita lancar, pengen usaha kita lancar, kita bela-belain bangun malam tahajud, ya. Begitu tahajud kita baca wirid, kita doa dan seterusnya. Begitu mau dekat subuh kita malah tidur. Begitu dekat subuh kita tidur, bangunnya siang. Begitu dekat subuh kita tidur, bangunnya siang. Akhirnya subuhnya dijamak sama duha. Atau kita misalkan lebih mengutamakan, bukannya gak bagus, ini cuman beginilah cara setan bekerja. Kita disibukkan dengan misalkan majlis-majlis, misalkan, bukan yang gak bagus nih, sekali lagi bikin apa, sibuk dengan hadir majlis sholawat kesono kesini. Tapi pelajaran-pelajaran yang penting yang perlu kita ketahui, kayak pelajaran fikih, bagaimana wudhu kita yang benar, sholat kita yang benar, malah kita gak mau. Yang itu malah kita sepelein, kita lebih seneng
datang ke majelis sono, ke majelis sini, ikutan sholawat ya, rame-rame, konvoy sama teman-teman. Tapi begitu majelis fikih yang sebetulnya kita butuhin untuk nyempurnain ibadah kita sehari-hari, kita malah nggak mau. Ya. Hati-hati, jangan-jangan itu juga tipu daya setan kepada diri kita. Disibukan kita dengan amalan-amalan yang sudah dan meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Jadi kita lebih mendahulukan amalan-amalan yang lain daripada amalan-amalan yang utama. Jadi setan nggak berhenti sampai situ, terus godain kita. Bagaimana caranya sampai kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatil Hidayah, Syekh Nawawi Banten menjelaskan secara rinci tentang setan dan tugas-tugasnya. Ternyata setan ini punya divisi-divisi, punya bagian-bagian untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Dijelaskan oleh siapa? Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Banten, bahwa setan ini masing-masing punya tugas khusus. Ya. Yang ini ngerjain yang ini ngerjain ini. Ya. Jadi mereka ini, dan mereka ini konsisten dengan kerjaannya. Ya. Tanggung jawab sama kerjaannya. Jelaskan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, sekurang-kurangnya ada 9. Yang pertama namanya setan walhan. Setan apa? Setan walhan. Ini walhan dan anak buahnya itu kerjaannya ngegodain manusia ketika manusia wudu, bikin was-was. Bikin was-was manusia. Ketika wudu, ketika beribadah. Sehingga akhirnya mereka yang kena dengan godaan walhan ini, mereka kadang-kadang wudunya ini pakai airnya sampai boros. Ya. Makanya Imam Ghazali ngajarin kita sebelum kita wudu, kita baca Rabbi a'udzu bika minamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadhurun. Dengan harapan supaya Allah jauhin kita dari setan walhan yang bikin kita was-was ketika kita berwudu. Itu setan yang pertama. Setan yang kedua namanya khanzib. Ini penting gak penting, kita mesti tahu juga nih nama-namanya ya. Jangan sampai kita namain anak kita pakai nama sama setan. Khanzib ini setan yang goda manusia ketika manusia sholat. Begitu lagi sholat, manusia dibikin lupa nih udah rokat keberapa ya. Atau dibikin dia gak fokus, gak khusyuk ketika dalam sholat. Dan kemudian yang ketiga namanya zalanbur. Ini setan nih ditugasin sama iblis nongkrong di pasar, nongkrong di mall, nongkrong di pusat-pusat perekonomian. Nah ini setan yang bikin pedagang untuk berbuat curang, ngurangin timbangan, ngurangin takeran, gampang bersumpah ketika dagang. Demi Allah nih, aneh modal aneh kagak dapet nih segini ya, pakai demi Allah tuh sampai segitunya jualan ya. Nah, tuh yang ngegodain dia tuh, nama setannya tuh zalambur ya. Dan yang bikin orang tipu menipu dalam transaksi ekonomi ya, tuh setan zalambur tuh yang bekerja tuh ya. Jadi dia ditugasin sama iblis untuk nongkrong di pasar, nongkrong di mall ya. Ada orang transaksi, dia ikut nongkrong tuh ya, supaya orang terjerumus ke dalam transaksi yang diharamkan. Kemudian yang keempat, setan akwar. Akwar dan bala tentaranya nih bertugas untuk menggoda laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan perbuatan bejat, yaitu melakukan misalkan perzinahan,
atau minimal minimal ya, untuk ya, menggoda laki dan perempuan, andai kata nggak zina paling nggak sampai pacaran dah. Hati-hati, karena pacaran ini mukaddimah zina, pembukaan menuju zina ini pacaran ya. Dalam Islam nggak ada yang namanya pacaran, yang ada ta'aruf. Ta'aruf juga bukan ta'aruf kayak anak sekarang. Ta'aruf ini kita datang ke rumah si perempuan, kita ngomong sama orang tuanya baik-baik, ngomong sama keluarganya bahwa kita ingin ngelamar dia. Ya, bukan ta'aruf jalan berduaan ketemuan di majlis. Anda lagi ta'aruf, Bib. Anda mah kagak pacaran, Bib. Anda ta'aruf. Udah berapa lama ta'aruf? 3 tahun, Bib. Lu ta'aruf apa kredit motor lu? 3 tahun, ya. Jadi paling enggak walaupun enggak berbuat zina, paling enggak mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang mendekati zina seperti pacaran. Nah, ini si Akwar nih. Ya, tugasnya. Kemudian yang kelima yaitu wasnan. Nah, ini wasnan nih, ya. Sering nongkrong di majelis-majelis taklim nih. Yang bikin orang kalau lagi taklim ngantuk, bawa kepala aja. Ya. Kalau lagi ngaji ngantuk mulu ya, udah minum kopi masih berat aja. Ntar kelar pengajian nih, kabur dah tuh ya si wasdan mah ya. Ntar kalau udah kelar nih, subhanakallah mau biar dikasih dua lai lai lantas, astagfirullah waktu balik seger lagi kita. Ya, ini santri nih yang kadang-kadang kalau taklim ya, sampai sujud-sujud tuh ya, kalau lagi taklim subuh. Nah, itu si wasdan tuh ya, yang bikin dia berat kalau ngaji ya, yang bikin jamaah nih kalau ngaji nih berat banget ngaji. Aduh, minggu depan aja, minggu depan. Nah, berarti itu lagi digodain si wasnan itu ya. Ingat-ingetin tuh namanya si wasnan ya. Jadi kalau misalkan ada teman ente, kemana sih itu kagak ngaji, biasa Bib lagi ngobrol sama si wasnan ya. Lagi kongkong sama si wasnan, makanya kagak datang malam ini ya. Jadi ini wasnan nih bikin kita berat buat ibadah, buat sholat, ya, buat baca Quran. Begitu sekali baca Quran baru 2 baris 3 baris sudah ngantuk. Berat buat ngelangkah ke pengajian. Begitu udah sampai pengajian, apa sih wasanan berhenti? Enggak, tetap terus digodain terus. Paling agak biarin dah nyampe ke pengajian, tapi paling gak ntar sampai tempat pengajian tidur dah dia. Ya. Tuh wasanan tuh ya. Kadang-kadang bukan wasnan juga, emang kadang-kadang ada penyakit gula juga ya, jadi ngantuk ya. Kemudian yang keenam, setan yang keenam ini namanya tabur. Ini si tabur nih tugasnya ngegoda manusia manakala manusia lagi dapat musibah. Begitu kita dapat musibah, entah itu kehilangan harta, entah itu kehilangan orang yang kita cintai, dibikin kita lupa diri, dibikin kita apa namanya seakan-akan kagak terima sama keadaan. Ya. Anu itu kerjanya si tabur tuh, bikin orang ngegerung-gerung nangisnya, ya, sampai kayak orang gila. Nah, itu si tabur tuh kerjaannya tuh. Ya. Bikin orang ini tidak menerima ya, keadaan manakala dia mendapatkan musibah. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh nama setannya Dasim. Ya. Ada yang namanya Dasim sini? Ya. Si Dasim. Ya. Ya. Dasim namanya. Ya. Ini Dasim, setan yang ditugasin sama iblis untuk goda manusia ketika manusia mau makan atau mau beraktivitas, supaya manusia ini lupa berdoa. Mau makan lupa baca bismillah, mau beraktivitas lupa baca doa. Nah, ini tugasnya Dasim. Dan Dasim ini juga bertugas untuk menggoda pasangan suami istri untuk melakukan perbuatan selingkuh. Ya. Itu kerjaannya si Dasim tuh. Ya.
Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 nama setannya Matun. Matun. Ini Matun nih ditugasin sama iblis buat nongkrong di bibirnya manusia. Jadi begitu manusia ngomong, kadang-kadang banyak bohongnya daripada benernya. Nah, itu manusia, orang yang banyak bohongnya, nah, itu lagi dipengaruhin sama si Matun tuh. Nah, bikin mereka bohong, bikin mereka gampang nipu orang, bikin mereka gampang untuk bersumpah palsu. Nah, dan yang semacamnya. Kemudian yang kesembilan, ini setan tingkat atas nih, ya, nama setannya Abiat. Kenapa saya bilang tingkat atas? Karena dia ditugasin sama iblis untuk menggoda para alim ulama. Ini alim ulama didatengin, ya, digodain, dan kebanyakan para alim ulama ini digodain lewat pintu hasud. Penyakit ulama itu kebanyakan hasud. Manakala ulama ini membuka celah untuk setan masuk, ya, dengan hasudnya, maka ini setan si Abiat ini masuk untuk godain dia, ya, meniupkan sifat hasud pada hati manusia. Ala kulihal, sebetulnya kalau mau hitung-hitungan persentase, ya, persentase iblis ngegodain kita, setan ngegodain kita ini hanya 10%. Ya. Yang 90%-nya siapa? Yang 90%-nya siapa? Yang 90%-nya ini hawa nafsu kita. Jadi iblis, setan godain kita andilnya cuma 10%. 90% lagi sebenarnya hawa nafsu kita, syahwat kita nih yang bikin kita terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi kalau setan begitu dibacain kabur dia, Pak. Ya, tapi kalau hawa nafsu kita ini yang lebih sulit untuk menaklukkannya. Ya. Lebih sulit menaklukkan hawa nafsu ketimbang menaklukkan godaan setan. Setan ini cuma 10% andilnya dalam kemaksiatan kita. Sisanya 90%-nya datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, karena itu bentengi diri kita dengan ilmu. Bentengi diri kita dengan ilmu dan berusaha untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita supaya hawa nafsu kita tidak menguasai kita, yang pada akhirnya akan mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama puasa. Ini puasa salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari perkara-perkara yang sebenarnya boleh. Makan boleh, minum boleh, tapi ntar kalau udah ada waktunya, kalau datang waktunya. Nah, dengan harapan kalau buat hal-hal yang mubah aja kita bisa tahan, kita bisa kontrol, apalagi untuk perbuatan yang haram. Kalau yang mubah aja bisa kita tahan, mudah-mudahan yang haram bisa kita lebih tahan. Puasa. Kemudian yang kedua, yaitu jangan terlalu ngikutin hawa nafsu kita. Jangan terlalu ngikutin kepengen kita. Ya. Jangan terlalu ngikutin kepengen kita, apa kepengen kita turutin. Ya. Melihat orang pakai handphone baru, pengen beli handphone baru. Ya. Melihat orang punya kendaraan baru, pengen ganti kendaraan baru. Ya. Melihat makanan, pengen makan. Padahal mah kagak lapar. Ya. Melihat minuman, enak banget itu minuman kelihatannya ya. Pengen padahal mah kagak haus. Ya. Biasain kita tahan untuk tidak selalu mengikuti kepengen kita. Emang berat. Makanya enggak banyak yang bisa, kalau pada bisa jadi wali semua ini, ya. Makanya berat, tapi paling kagak kita berusaha semampu kita. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab.